Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Nah, kali ini saya lagi berada di Desa Pakuan. Ini lagi ada di markasnya Radis Audio. Ini, teman-teman. Ini ada agenda nyoba sound system. Ini tadi ada di benah-benah. Cara benah-benah, teman-teman. Nah, ini ngeceki semua alat-alatnya mau dibuat tanggapan. Nah, ini masih mau dimasukkan power. Nah, ini. Nah, ini untuk soundnya sendiri banyak. Ini sekaligus gudangnya ada banyak ini, teman-teman. Itu box isi 4-nya juga ada, masih ada. Di sini juga ada ini box isi 4. Ini bapak-bapaknya masih berusaha masukin power. Nah, ini sudah masuk. Nah, cari baut. Ini barusan dibenerin ya, Pak? Kok di anu dibukai? Ada dibongkar mau dibuat acara hajatan lah ini ya. Persiapan jadi. Nah, ini nyervis sendiri atau gimana ini, Pak? Anu ada alat-alatnya sendiri di sini. Oh. Jadi powernya ini buatan sendiri juga ini. Siapa yang nyervis? Cak Ripin sendiri? Oh, Cak Ripin sendiri. Oh. Bung Ripin. Nah, ini lanjut, Pak. Monggo dilanjut. Nah, ini aduh, kok banyak semutnya ini, teman-teman. Aduh. Nah, ini lagi juga nyoba amplifier juga. Ini ditata semua amplifiernya, dicoba satu persatu. Dan sekarang yang dinyalain yang 3 atas ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 power. Untuk speknya sendiri berapa amperan saya juga kurang tahu. Nanti aja ditanyain, oke? Okay? Nah, ini trafonya ada yang pakai bel, ada yang excellent. Nah, excel. Bukan excellent, excel, teman-teman. Kebapas, rek, omong, rek. Dan ada juga yang era. Mana-mana era. Nah, itu yang era. Nah, dan yang ini lagi spek soundnya yang dipasang ini yang bawah ini samping-samping ini 18 in, teman-teman. Kemudian yang dua tengah itu 15 in. Dan yang atas ini yang ada sekat-sekatnya ini box isi 4. Nah, untuk speknya sendiri langsung kita tanyain saja sama Bapak Arifin yang punya. Nah, ini beliaunya yang punya ini, teman-teman. Oke, Cak Arifin, nuwun sewu, saya mau nanya-nanya. Ini spek tentang speknya jenengan. 18 innya pakai speaker apa? Pakai Prodigy. Terus 15 innya campuran. Campuran Audax sama Sono, ada Sono, enggak ada. Bukan Sono. Enggak ada mereknya. Terus untuk 12 innya 1240 sama Audax 12. Klasik sama 252 itu ada apa 150 berarti ya. Oh, ya. Enggak ada tweeternya ini berarti. Berarti mainnya full ring. Langsung full ring berarti sistemnya. Untuk power-power buatan sendiri juga. Untuk aksesorisnya? Aksesorisnya ada yang bikin sendiri. Ada yang dari 35. Oke. Dan ini soundnya ini masih banyak lagi di dalam ini, kira-kira ada berapa box kalau diingat atau anu lupa atau enggak kira-kira ini. Yang tahu itu ya. Ada 22 box. Berarti kalau hajatan per sayapnya? Oh, per sayapnya cuman pasang tahunya 8 kadang. Tahunya 8 kadang 6. Pakai andang tinggi itu berarti. Pakai andang tinggi. Terus untuk subwoofernya sendiri sama kayak ini. Ya, atau 18 ini 4? Enggak. Tetap 2 biji, oke. Okay. Terima kasih infonya yang diberikan. Monggo dilanjut kegiatan ini. Mau. Oh ya, lupa sedikit kelupaan untuk powernya sendiri. Anu apa trafonya? 30 ampere semua rata. Full 30 ampere. Oke, okay, terima kasih. Kelupaan rek enggak ditakoni rek. Jadi model amplifiernya sendiri mirip 35 ini. Mirip 35 Malang. Lu ya. Mirip, teman-teman.
Jadi sekarang kita lihat dari belakang, kita coba lihat dari belakang aja. Bentar lagi kita ke ACC. Kita lihat sekilas aja dari belakang, teman-teman. Nah, untuk kabel jumperannya di belakang langsung disambung kayak gini, teman-teman. Nah, ini. Ya, langsung disambung. Jadi per boxnya ini mainnya seri paralel nih, disimpat ini. Nah, itu dilangsung di paralel, teman-teman. Jadi dua box di paralel ini. Nah, ini. Nah, ini kan paralel, dua box di paralel. Dan di sana ada juga yang punya Mandiri Audio. Nah, ini Mas Kiki ini yang punya Mandiri. Tuh, tuh lah. Ayo, gak tahu kepethuk wonge ditinggal mulih. Tuh aku nang Mandiri lho. Nah, sekarang kita lihat ACC di sini full lokal. Ada juga yang tukuan ini reverb atau efek eksternalnya berfidel. Duh, ngeblur. Nah, pakai berfidel ini untuk efek vokalnya. Kemudian untuk mixernya sendiri pakai mixer 4 channel, ini lokal, dan juga ini ada masternya juga. Ada 2 biji yang dipakai, 2 biji ini, dan yang atas sendiri ini enggak dipakai ini, teman-teman. Di bawah sendiri juga seperti biasa tempat kaset. Dan ini ada kompresor enggak dipakai, ini Behringer. Kompresor Behringer. Nah, dan ini kabel input ini, teman-teman. Kabel inputnya pakai Oppo ini, pakai Oppo. Enggak tahu, enggak ada tulisannya, enggak kelihatan tulisannya. Mana yang mana operatornya? Ah, iki ya operatore. Nah, oke teman-teman, jadi sekilas infonya untuk sound systemnya Radis seperti itu tadi. Jadi apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita dengarkan suaranya.